kami jajaran Polres Metro Depok menerima laporan adanya penemuan jenazah oleh warga, di mana kronologis kejadian adalah bahwa dari tetangga atau warga melihat adanya kecurigaan bahwa pemilik rumah atau yang tinggal di rumah ini itu tidak keluar rumah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian inisiatif melapor kepada security. Setelah dicek ke dalam rumah, ternyata ada ditemukan atau dicium bau yang tidak sedap. Kemudian security menghubungi ke Polsek Cinere. Dari sana Polsek Cinere hadir mengecek ke TKP, dan selanjutnya memang benar ditemukan adanya dua jenazah dari penghuni rumah, di mana dua jenazah ini ditemukan di salah satu ruangan di bagian rumah. Tadi kami melakukan olah TKP awal gabungan kolaborasi interprofesi, ya, jadi kita libatkan seluruh fungsi olah TKP, ya, kita langsung hadir dari jajaran di Treskrim Umum Polda Metro Jaya, langsung hadir, kemudian dari Kabid Dokes Polda Metro Jaya, kemudian juga hadir dari Inavis Polda Metro Jaya, kemudian dari Bareskrim, dari Puslapor, termasuk hadir dari tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, dari olah TKP nanti akan diolah, akan disimpulkan penyebab mengapa jenazah ini mengalami atau meninggal dunia. Dari situ nanti baru akan diketahui penyebab meninggalnya dari dua jenazah ini. Kedugaan sementara seperti apa, Pak? Sementara kita belum dapat menyimpulkan, ya, karena olah TKP belum bisa menarik kesimpulan penyebabnya. Kondisinya sudah berdua, ya, berjejer. Yang satunya nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri, nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan, ya, pada dalam. Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Di dalam rumah itu ada benda-benda apa gitu, Pak? Ada kayak botol minuman sama coklat. Kalau kamera CCTV sendiri ada nggak sih, Pak, di dalam? Banyak nggak ada. Curiganya dari apa sih, Pak? Ya, karena sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar, hari Kamis. Kamis pagi. Kamis, setiap hari Kamis tuh keluar, pakai taksi. Kemana gitu nggak tahu? Di perkiraan belanja aja. Oh, belanja aja. Iya. Emang tinggal berdua doang di sini, iya, ya, Pak? Ibu sama anak berarti, ya, Pak? Iya. Gak berapa lama, Pak, nggak kelihatan? Satu bulan setengah, hampir dua bulan. Nggak ada keluarga atau saudara yang suka datang sini? Selama yang saya tahu, enggak. Jadi memang setelah bapaknya meninggal cuma berdua, iya, aja berdua. Tapi mereka sering keluar rumah. Keluar rumahnya setiap hari Kamis aja. Tapi yang tadi kondisi jenazahnya seperti apa sih, Pak? Sudah tinggal tulang, ya, tengkorak. Dua-duanya sudah tinggal tengkorak, iya, ya?